Ingat ya kak, jangan pakai marah-marah. Enggak, kakak juga tahu sopan santun. Yuk. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, semua boleh nonton. Tapi selama syuting harap tenang ya. Iya. Yeah. Terima kasih. Oke, siap Pak Ustadz. Oke, tenang. Tolong ya, minta partisipasinya. Jangan ada yang berisik, karena syuting mau dimulain. Nah, yang bawa anak kecil, tolong dijaga anaknya. Yang lata, kalau bisa agak jauh nontonnya. Paham? Paham! Woi, 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 Asep! Kalau ente ngomong terus, kapan ane syutingnya? Lah, saya kan wajib menenangkan penonton. Demi kenyamanan kerja kita semua. Udin! Oke, siap semuanya. Oke, tenang. Kamera. Rolling. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cut, cut, cut. Astagfirullahaladzim. Jangan dijawab dong. Yeah, Bapak sutradara gimana sih? Menjawab salam itu wajib. Ente muslim atau bukan sih? Begini, saudara-saudara. Ngejawab salam itu emang wajib. Tapi kita ini sekarang lagi syuting. Jadi cuma Ustadz Ferry aja yang boleh ngomong. Kita semua kagak boleh, diem. Bisa dimengerti? Ya. Yeah. Nah, silakan. Oke, terima kasih atas pengertiannya. Yeah. Oke, siap Ustadz? Siap. Kamera. Rolling. And action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi dimanapun Anda berada, dari sinetron yang berjudul Kuburan Meledak tadi, kita dapat menarik satu hikmah yang luar biasa, bahwasanya setiap amal perbuatan manusia di dunia, baik cepat atau lambat, akan mendapat ancaman hukuman dari istri. Maksud saya. Kat. Astagfirullahaladzim. Gagal lagi. Gimana nih bos? Kan saya udah bilang, jangan pakai Ustadz Ferry lagi. Dia selalu kacau. Saya nggak tahu kalau dia benar-benar takut istri. Tapi yang penting honor kita dibayar semua ya. Iyalah. Oke, break.